Kan preman seperti apa, Pak? Ya, jadi kita langsung tindak lanjuti bersama dengan Polsek, dari Polres juga Satreskrim dan dari Satsamapta. Kita lakukan kegiatan razia di sana. Kita cek langsung ke lokasi. Kita periksa juga beberapa orang yang ada di sekitar sana. Dan kita pastikan nanti lewat CCTV ya. Kita pastikan lewat CCTV nanti orang-orang yang bersangkutan akan kita lakukan pendalaman. Yang pasti kita akan kalau menemukan sesuatu nanti yang memang sudah mengarah kepada pidana, kita tindak lanjuti. Kita proses. Untuk info sementara dari korban itu yang diambil apa aja? Sementara belum ya, sementara tidak ada. Tetapi kita mengantisipasi untuk kejadian-kejadian yang berikutnya di lokasi yang sama. Ya, di lokasi yang sama. Makanya kita juga nanti berdayakan untuk satuan pengamanan yang ada di sana, supaya bisa betul-betul memberikan kenyamanan dan keamanan bagi orang ataupun masyarakat yang akan menuju ke mall. Kita backup penuh nanti kalau memang ada laporan, kita proses. Ya, terima kasih. Oke. Cukup ya? Cukup.